Alhamdulillahirabbil alamin innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Dr. Zainul Tauhid Saadi MSI. Yang terhormat Ketua Badan Pelaksana BWI Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nuhdi A. Yang kami hormati Bapak dan Ibu para tamu undangan, hadir bersama kita pada pagi hari ini Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Andes Wahidudin Adam. Juga hadir bersama kita Gubernur Provinsi Riau Dr. Andes Haji Syamsuar MSI. Hadir pula bersama kita Bupati Kabupaten Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI. Para tamu undangan dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR BPN, Kementerian Agama Republik Indonesia, KNEKS, OJK, LKS PWU, para nazir serta BWI seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin para tamu undangan yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa instrumen wakaf saat ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, baik wakaf aset maupun wakaf uang. Untuk itu, Badan Wakaf Indonesia berupaya melakukan transformasi percepatan sertifikasi tanah wakaf, pengembangan wakaf produktif, dan profesionalisme nazir untuk kebangkitan wakaf nasional. Maka demikian, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di Hotel Grand Melia Jakarta dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia dengan tema Percepatan Ekosistem Perwakafan Profesionalisasi Nazir. Berikutnya, tiada kata dan rasa yang pantas kita haturkan melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan nikmat-Nya kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat-Nya kelak fi yaumil kiamah. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, saya Wulan Sari, merupakan sebuah kesempatan yang begitu berharga pada hari ini didapuk sebagai pemandu acara. Mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya marilah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Imran ayat 92 dan Al-Munafiqun ayat 10 yang akan ditilawahkan oleh Qori Nasional Ustadz Ahwani. Kepadanya dihaturkan.